Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pagi ini saya sedang berada di daerah Sawah Lega. Ini tepatnya di petak antara stasiun Cicalengka dan stasiun Nagreg. Di sini ada spot yang lumayan bagus teman-teman ya, spot es. Tapi kalau kita dari arah barat ini nanti meliuknya tidak kelihatan ya, karena kita di bawah. Tapi kalau dari arah timur, dari atas sana itu kelihatan. Nanti kita coba dari atas juga ya, untuk mengembalikan keretanya. Begitu Inggris videonya teman-teman, sampai selesai dari petak antara stasiun Cicalengka dan stasiun Nagreg. Baru saja melintas kereta api Mutiara Selatan dengan membawa kereta wisata Priority berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung teman-teman. Untuk selanjutnya kita tunggu kereta api yang akan melintas, yaitu kereta api Lodaya Pagi yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Simak terus videonya sampai selesai. Teman-teman, selanjutnya akan segera melintas kereta api Lodaya Pagi yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Mangkok lodik. Mak sarapan kaya mangkok sarapan lah mangkok baso. Mangkok lodik lain mangkok baso mangkok. Itu di balong dah anak lauk tu. Ada di empat bawang lele, jadi itu nama nah, lele, presto si Ali, kena bawang lele aku siap ya, kalau yang cuman wow, kena si Ali, kena ngobrol aku ke anak, ngobrol aku ke Yos, teh, ini orang cikgu. Yos, itu yang ke kantun, kan? Thank you.
Kereta api Lodaya Pagi persiapan masuk stasiun Nagreg dan melintas langsung ya menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke teman-teman, selanjutnya kita tunggu kereta api Argo Wilis. Tapi untuk Argo Wilis kita pindah ke atas sana ya, biar kelihatan meliuknya. Dari atas yang dekat rumah itu ya, di ujung sana. Gitu terus videonya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya pindah ke sini ya. Huntingnya tadi di Sawah Lega saya tidak jadi naik ke atas karena tadi ada keperluan mendadak teman-teman ya. Dan ada beberapa kereta tadi yang ke skip, diantaranya kereta api Argo Wilis ya, tadi itu. Dan lokal Garut Cibatuan, atau lokal Cibatuan gitu ya. Saya pindah ke sini, ke sebelah barat stasiun Ranca Ekek, untuk mengambil video kereta api Baturaden Express dan pasien dan tambahan ya. Oke teman-teman, begitu interest videonya sampai selesai. Hunting di Sawah Lega dilanjutkan di sebelah barat area stasiun Ranca Ekek. Pintu lintasan JPL stasiun Ranca Ekek sudah menutup. Sebentar lagi kereta api Baturaden Express akan segera melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Dapat informasi dari Kang Taris dan teman-teman, kalau kereta api Baturaden Express hari ini double lokomotif ya, traksi ganda. Kita tunggu kereta api Baturaden Express. Kereta api Baturaden Express dengan double lokomotif traksi ganda melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Berangkat awal dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kita tunggu kereta api berikutnya. Pintu perlintasan di JPL stasiun Ranca Ekek sudah menutup kembali. Sebentar lagi akan segera melintas langsung kereta api Cikuray. Kereta api Cikuray berangkat dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Menyusul kereta api lokal Bandung Raya yang nanti akan diberangkatkan setelah kereta api Cikuray. Kita tunggu kereta api berikutnya.
sebagai penutup pertemuan kali ini. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Pasundan tambahan yang berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Diberangkatkan kereta api lokal Garut, lokal Bandung Raya Ekonomi dari stasiun Cisalengka menuju tujuan akhir stasiun Padang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian Indonesia khususnya di lintas Daup 2 Bandung ya. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.